Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih diperdebatkan, entah kapan DPR akan mengesahkan. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi. Tak henti-hentinya kita dengar cerita pedih dan pilu yang mengiris hati. Bahkan perguruan tinggi tidak kasif dari kasus. Para pejabat di beberapa kampus disebut-sebut menjadi pelaku. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus kerap menunjukkan keberpihakan pada korban sangat minim. Kampus cenderung tidak mampu bersikap maju menyikapi kasus kekerasan seksual. Mengapa kampus sulit mencegah kekerasan seksual dan memihak korban? Bisakah peraturan menteri yang baru menjadi alat yang efektif? Inilah Mata Najwa. Ringkus predator seksual kampus. Kasus kekerasan seksual bukan kali ini saja terjadi di UGM. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi FISIPOL UGM. Ya teman-teman, kasus kekerasan seksual di kampus lagi-lagi jadi sorotan. Bukan hal baru, bahkan data Komnas Perempuan mencatat kampus menjadi salah satu tempat rentan pelecehan seksual. Upaya penyelesaian kasusnya pun justru kerap menuai pro kontra. Sudah hadir untuk membahasnya, saya perkenalkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Selamat malam Mas Menteri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengajak saya. Saya juga mengundang Sekjen Ikatan Dai Indonesia atau IKADI, Ahmad Kusyairi Suhaili. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Pak Kusyairi. Dan saya juga mengajak teman saya, ada Sekretaris Umum Hope Helps Network, Arbi Al-Ghazi. Selamat malam, Arbi. Ya, selamat malam, Mbak. Baik. Saya juga sudah terhubung nanti dengan, saya akan menghubungi lewat sambungan video call anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Sebelumnya saya ingin kita membuka Mata Najwa malam ini dengan berbincang, mendengarkan kesaksian dari penyintas atau korban kekerasan seksual di kampus untuk melihat realitas di lapangan. Untuk menjaga kemurnian informasi, identitasnya kami tutupi malam ini. Selamat malam, Ade. Selamat malam, Mbak. Saya ingin tahu kabar Ade sekarang seperti apa? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Nana? Alhamdulillah, terima kasih sudah menanyakan kabar juga karena kita semua prihatin Ade harus mengalami pelecehan oleh dosen sendiri. Ade bersedia bercerita malam ini di Mata Najwa ya, Dek? Bersedia, Mbak. Oke, apa yang Ade bisa ceritakan pengalaman yang Ade alami? Jadi itu waktu saya maba masih semester 1, Mbak. Saya kan jadi bendahara di kelas. Nah, kalau ada pergantian jadwal atau jam atau libur atau masuk itu pasti semua dosen itu ke ketua kelas. Nah, hanya satu dosen ini yang selalu ngabarin saya gitu, Mbak. Jadi seolah-olah ketua kelas saya itu nggak dianggap, sampai saya itu nggak enak ke ketua kelas saya gitu, Mbak. Dari situ orangnya itu gimana, Mbak? Ya, jadi selalu lewat apa tuh menghubungi adik? Lewat chat atau lewat apa komunikasinya awal-awalnya? Iya. Lewat chat, Mbak. Dan chatnya itu seperti apa? Apakah ada nuansa-nuansa janggal atau aneh pada saat chat-chat itu? Ya, lalu orangnya tiap chat saya itu selalu pakai emoticon cium atau love gitu, Mbak. Pakai emoticon love? Iya, sama cium. Apa konteksnya kok tiba-tiba dosen ngechat mahasiswi pakai emoticon love atau cium? Saya tidak tahu, Mbak. Jadi pernah juga itu waktu mata kuliah berlangsung, orang itu kasih contoh ke semua mahasiswa-mahasiswi ini, mahasiswinya dengan nyebut nama saya, lalu bilang gini, kiai atau ustadz manapun kalau lihat pahanya saya ini pasti tergoda gitu, Mbak. Dan orangnya itu
bilang begitu dengan senyum gitu, Mbak. Padahal itu nggak ada lucunya sama sekali gitu, Mbak. Jadi di depan kelas bilang kalau melihat bagian tubuh adek? Di dalam kelas. Oke, jadi itu di awal-awal bermula pelecehannya dari situ, dari mulai chat, kemudian dari mulai ucapan verbal di depan kelas. Kemudian berlanjut lagi tidak adek pelecehannya? Iya, Mbak. Ada, Mbak. Jadi waktu ujian akhir semester, itu kan seharusnya ujian itu ada di fakultas saya sendiri gitu, Mbak. Tapi orang itu kabarin saya kalau ujiannya pindah di fakultas, maksudnya di gedung yang lain gitu, Mbak. Waktu itu saya kloter 2, nomor 2. Nah, saya tanya ke teman saya yang kloter 1, nomor 2. Dan teman saya itu cuma 3 menit gitu, Mbak. Saya tanya, gampang nggak gitu. Terus teman saya bilang, gampang, tenang aja. Teman saya bilang gitu kan, Mbak. Nah, waktu itu giliran saya masuk. Pas saya masuk itu orangnya udah aneh gitu, Mbak. Udah senyum sambil liatin saya dari atas sampai bawah gitu, Mbak. Habis itu saya kan agak takut sama orangnya gara-gara dicat aja orangnya seperti itu ke saya gitu, Mbak. Nah, waktu itu saya disuruh duduk, terus orangnya itu kasih saya soal. Dan soalnya itu di luar materi saya gitu, Mbak. Padahal sebelumnya orangnya itu bilang gini, soal ujian itu sesuai dengan materi kalian yang kalian bikin sendiri. Jadi setiap orang soalnya beda-beda gitu. Tapi waktu saya itu di luar materi saya, Mbak. Sama sekali nggak ada di materi saya. Jadi saya dikasih soal itu nggak sesuai materi saya, Mbak. Jadi waktu itu, iya, Mbak, gimana? Jadi ditanya sesuatu yang di luar materi, kemudian ada tindakan aneh lagi yang dilakukan tidak oleh si dosen? Ada, Mbak. Jadi waktu pertanyaan ketiga, saya tetap salah kan, Mbak, jawabnya. Soalnya saya memang nggak mempelajari apa yang orang itu kasih gitu, Mbak, soalnya. Waktu itu kan meja beliau itu berhadapan sama meja saya yang meja kuliah itu, Mbak, yang kursi gabung sama meja itu. Jadi itu kan lebih bawah dari meja dosen, Mbak. Nah, itu waktu itu tangan saya taruh di atas meja saya sendiri. Terus orangnya, beliau bilang gini, Mbak, ke saya, tangannya taruh atas, bilang gitu. Terus saya mikirnya gini, Mbak, mungkin beliau mikir kalau saya itu buka HP gitu. Terus yaudah saya taruh tangan saya di atas meja beliau. Langsung tangan saya itu dipegang erat gitu, Mbak, dipegang erat. Sampai saya bilang, tuh, Pak, kok gini, kenapa, Pak? Terus orangnya tuh nggak jawab apa-apa, Mbak, orangnya cuma senyum gitu, senyum sambil liatin saya. Terus saya udah deg-degan kan, Mbak, udah orangnya tetap ngasih soal. Saya udah bilang gitu, Mbak, udah nggak bisa jawab. Terus yang saya fokuskan itu tangan saya gimana biar bisa terlepas dan bagaimana saya bisa cepat-cepat keluar dari ruangan ini, Mbak. Jadi waktu itu masukin soal keempat dan kelima, saya tetap nggak bisa jawab. Lalu beliau bilang, harus bilang begini, Pak, nama dosen ini, bilang, Pak, saya cinta sama Pak ini. Maksudnya saya disuruh bilang kalau saya itu cinta sama beliau gitu, Mbak. Jadi sambil megang tangan adek, si dosen minta adek bilang I love you ke dia gitu? Iya, orangnya maksa saya harus bilang saya cinta sama beliau gitu, Mbak, kalau pengen tangan saya dilepas gitu. Terus apa yang adek lakukan? Jadi saya bilang, saya nggak mau, Pak. Saya bilang gini ke beliau, loh, Pak, saya nggak mau, Pak. Saya bilang gitu. Terus orangnya itu nggak jawab juga, Mbak. Orangnya masih senyum sambil liatin saya gitu. Habis itu, ya udah, saya karena saya udah mau nangis gitu, Mbak, karena saya takut. Itu saya bilang begitu, bilang sesuai dengan arahan beliau, langsung tangan saya itu saya tarik. Dan sampai kursi saya itu kegeser ke belakang gara-gara saking eratnya beliau pegang tangan saya gitu, Mbak. Kemudian adek keluar. Saya keluar. Iya. Gimana, Mbak? Iya, setelah kejadian di ruangan kelas itu waktu lagi, itu lagi ujian ya, adek, ya? Jadi itu lagi ujian mid semester tuh, ya? Oke. Iya, ujian semester, Kak. Adek masih sempat dihubungi lagi oleh pelaku ini setelah kejadian di ruang kelas itu? Jadi waktu saya mau keluar buka pintu itu, Mbak, tangan saya tuh ditarik sama beliau, langsung dicium gitu, Mbak. Dicium tangannya?
Iya, dicium dan orangnya itu senyum-senyum gitu, Mbak. Terus saya langsung buka pintu, langsung keluar, langsung lari ke teman-teman sambil nangis. Terus teman saya nyuruh saya buat laporin ke pihak kampus, tapi saya nggak ada bukti. Jadi saya takut sendiri gitu, Mbak, kalau nanti saya juga kena gitu. Maksudnya di saya jadi, kan saya korban. Takutnya saya jadi tersangka gitu, Mbak, gara-gara laporin beliau, tapi saya nggak ada bukti gitu. Oke, jadi adek sampai kejadian itu memang tidak melapor ke siapa-siapa, hanya menangis ke teman-teman adek karena adek takut begitu ya. Baik, adek kita break dulu. Setelah ini saya ingin bertanya sedikit lagi ke adek setelah kita break. Teman-teman tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini.